sopa kat rumah, sopa tu kan. Bahasa apa lah Ustazah ni? Sofa, TV, apa lagi? Pergi ke kedai CM. Ha, tak nak sebut CM tu. Faham tak sebut CM? Saya takut kena saman di CM ni. Banyak kali dah saya sebut. Ha. Sebut selu-selu lah ya. Kok memes? Ha, macam tu. Tapi dengar juga tu kan? Tapi saya rasa dia tak boleh nak saman saya kot kan? Ha. Saya bagi contoh tapi banyak lagi kedai yang buat. Ansuran mudah beli perabot nak raya ni kan. Kalau pergi kedai biasa nak buat ansuran mana dia bagi? Saya pun beli juga sofa baru ni. Semalam pergi cari. Oh beria Ustazah nak raya. Dah koyak sofa tu kan. Ha, memang berapa kali dah mak cakap belilah. Tiap kali dia datang tak beli lagi ni kata. Dapat jumpa yang murah, ha, nak iklan juga tak nak iklan lah. Jumpa yang murah kan 700, 800 tapi elok, ha, apa salahnya. Tapi kita cakap nak ansuran tak boleh. Tapi ada kedai yang buat ansuran. Saya sebut tadi tu kan, tak nak sebut dah tu, ha, kan? Yang tu sampai hari ni tak patuh syariah ya. Jual belinya riba, ha. Beli kamain sedap duduk, pasang TV lah. Lepas tu meja makanlah. Bila campur dengan riba 10 tahun guna, 15 tahun guna, dosa mengalir na'udzubillah min zalik. Sebab beli dengan jual beli riba. Ada yang jumpa Ustazah macam mana, memang dulu sofa kat rumah saya tu semua tu saya beli ansuran tu lah. Jadi sekarang ulama bincang cara penyucian harta-harta yang kotor. Perbanyakkanlah sedekah, boleh bagi ke baitul mal. Harta yang kotor itu boleh diguna pakai kepada fakir miskin, boleh. Kedua, bagi ke baitul mal, bagi tahu ini saya bersihkan harta yang kotor ni. Takkan nak buang pula sofa tu kan? Ha. Tapi kalau belum habis bayar, wajib carilah mana-mana, jual lah dulu barang kemas ke, bayar penuh wajib. Ini belum habis ni. Ada lagi Ustazah 1 tahun. Jadi makcik buatlah macam mana. Tutup terus bayar cash. Tak nak terlibat jual beli riba. Sebab amaran Allah pasal jual beli riba ni dalam Al-Quran Allah ijtihad perang. Hadis Nabi, siapa yang terlibat dosa riba yang paling rendah umpama berzina dengan ibu sendiri. Belum pergi yang berat-berat lagi. Sebenarnya riba sangat berat tapi orang kita tak jaga. Masuk ke dalam Ramadan dengan harta bercampur dengan riba. Ramai yang beli motor dengan ayam kredit, ha, tersebut tersalah sebut ya. Ha. Contoh, itu pun tak patuh syariah ya. Banyak benda sebenarnya nak cek. Ibu-ibu sekalian yang duduk kat rumah ni kan, Ustazah, saya selalu pergi rumah makcik-makcik ni kan, rumah kan lawa-lawa. Lawalah rumah aja, ha. Hutang Ustazah. Yolah, semua orang hutang jangan sebut. Ha, payah nak beli cash RM300,000 kan. Hutang. Dah berapa tahun dah ni beli dulu murah buat pinjaman. Saya perhatikan. Sebab pinjaman dulu tak ada Islamic loan. Betul tak? Jadi Ustazah macam mana saya tinggal 2 tahun je lagi. Memang beli dulu tak ada bank Islam, tak ada Islamic loan. Ha. Jumhur ulama muzakarah fatwa sebut sekarang dah ada Islamic loan, wajib tukar, wajib, bukan pilihan. Ustazah, kalau saya tukar, dah cuba dah nak tukar, nanti jadi tinggi sikit bayar daripada sekarang sebab refinance balik. Kalau sekarang sekian nanti naik sikit, macam mana tu Ustazah? Kalau kira macam saya tak tukar tapi bayar je, bagi buat sedekah je niat nak bersih, tak boleh. Sebab sekarang tengah bayar lagi. Kalau dah habis bayar dulu Ustazah, memanglah masa tu tak ada. Sekarang buat sedekah niat nak bersihkan harta, boleh? Boleh. Subhanallah, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ha, dah rasa takut dah pula kan? Kemungkinan sebab kita beli harta kita itu dengan konvensional. Tanya anak-anak kita, beli kereta baru nak raya ni guna Islamic ke konvensional? Ha. Ingatkan anak-anak muda, saya pergi ke bank kan, ada kawan saya pergi bank, Ustazah tolong pesanlah sebab ramai lagi orang muda tu, terutamanya orang Islam kita, pilih konvensional, satu cepat.
Proses loan lagi cepat daripada Islamic. Yang kedua dia kata lagi rendah interest. Ha, adalah alasan-alasan dia. Bila guna buat jual beli campur dengan riba, sepanjang tu tak berkah. Kereta bukan nak guna 2-3 hari. Mungkin itu sebab keluarga jadi tak bahagia. Masalah bertimpa-timpa. Anak masalah. Hidup tak tenang. Semayang tak nikmat. Zikir tak rasa apa-apa. Hidup desah gelisah. Sebab hidup dengan harta yang bercampur dengan riba. Masya Allah. Ha. Nampak benda tu remeh kan? Tapi semua akan dihisap oleh Allah. Yang haram akan diazab. Yang halal akan dihisap. Ha. Jadi itu jelas-jelas haram lah. Itu riba lah. Dalam khutbah terakhir Rasulullah sendiri, Rasulullah masuk bab riba. Khutbah terakhir pada tahun ke-10 Hijrah. Nak kata antara intipati khutbah terakhir pesanan penting diharamkan kepada kamu riba, maka Rasulullah kata bermula pada hari ini, menghentikanlah semua jual beli riba. Berhati-hati kita.